Iya, segala sesuatu kan di pemerintah kita juga sudah melalui analis, melalui surveinya, risetnya. Jadi kita serahkan kepada pakarnya gitu. Kalau bukan pada pakarnya, ya nanti isu-isu hoax apa segala macam malah berantakan. Jadi efektivitas dari vaksin Inovac dan Sinovac ini untuk di Indonesia yang alam tropis itu ternyata survei dan ininya relatif paling tinggi, 65%-an ya, 65%. Artinya ya mudah-mudahan sebagai bagian dari ikhtiar dan himbau kepada masyarakat kita lakukan trust, ikhtiar, setelah itu tawakal pada Tuhan. Ya. Ayo vaksin untuk Indonesia sehat. Sehat. Ya, terima kasih. Sehat.